Sabtu 16 Januari 2021, kontak kembali terhubung berbahasa Indonesia atas nama saya sendiri, Alien. Kontak menyatakan terhubung 666 Irwan Kondis Kaufing ini oleh nama Irwan Kornet untuk kuliah beli ini. Kontak menyatakan fenomena supernatural perkara klaim atas nama 666 Irwan Kondis Kaufing ini di abad milenium ini tentang human commanding ghost from grave tersangkaan melalui sosial orang-orang tidak dikenal menyangkut pada status juga basic untuk project 666 atas nama Irwan Cornelis Kaufring ini. Untuk menyatakan menyiukan nama Ted Alien, Alien Emeriter International Contact Alien Family Coalition Names untuk menghubungi tentang ketersangkaan melalui domisili 666 Irwan Cornel Discovery ini. Konspirasi lokal yang transsosial kemasyarakatan menyangkut orang-orang tidak dikenal yang kemudian menjadi para pelaku atau sesungguhnya berstatus bagian dari konspirasi para tersangka. Kontan menyatakan orang-orang tidak dikenal ini sesungguhnya menyangkut jaringan di antara sosial. Kontan menyatakan bahwa nama Irwan Kornel merupakan pihak yang mengalami kejahatan supernatural oleh mereka. Mereka ini adalah jaringan di antara sosial yang berstatus dunia kriminal atau jaringan pertemanan sesungguhnya. Kota menyatakan bahwa pada momen milenium ini mereka perlu untuk dikonfirmasikan melalui internet ID 666 Irwan Cornel Discovery ini. Menyangkut status mereka juga sesungguhnya terindikasi berasal dari suku lokal domisili 666 Irwan Cornel Discovery ini. Mereka berstatus sebagai kronologi sejak 2008 klaim perintisan perkara atas nama 666 Irwan Cornel Discovery ini. Orang-orang yang tidak dikenal sejak tahun 2008. Pada awalnya mereka adalah kronologi tahun 2008. Jaringan para tersangka atau orang-orang di antara sosial. Kontak menyatakan mereka ini merupakan bagian dari konspirasi politik pertemanan atau juga gerakan politik lokal menyangkut suku. Kontak menyatakan sungguhnya berasal dari dunia kriminal atau orang-orang yang tidak dikenal. Menyangkut juga kepada kamuflase mereka sebagai kelompok di dalam politik nasional Indonesia. Kontak menghubungi menyatakan sangat kuat sekali mereka perlu untuk konferensikan karena keterkaitan dan juga status mereka bagian dari konspirasi aktivitas teror melalui domisili 666 Irwan Cornel Discovery ini. Teroris, mereka adalah kelompok teroris Asia melalui Indonesia. Orang-orang berasal dari Asia Tenggara. Orang-orang Asia Tenggara. Kontak menghubungi menyatakan bahwa mereka adalah aktivitas Human Commanding Ghost from Grave
atas dasar klaim internet 666 hewan kolonis Kafrim ini. Mereka diketemukan merupakan orang-orang yang sungguhnya memiliki kronologi lain daripada klaim internet 666 hewan kolonis Kafrim ini. Mereka terindikasi kuat berstatus bagian dari kelompok teroris Asia Tenggara. Mereka diketemukan berstatus suku-suku lokal, bukan Islam mereka. Kontak menyatakan bahwa mereka berkemungkinan berindikasi kuat merupakan orang-orang yang dicari di tahun-tahun milenium ini. Alien Farm International chasing case for supernatural phenomena appointment numbering of people could millennium. Kontak menyatakan demikian. Mereka adalah orang-orang yang dicari itu. Mereka ini kelompok teroris bom bunuh diri. Kontak menyatakan mereka adalah bagian dari kelompok bom bunuh diri Asia Tenggara. Kontak terhubung kepada 666 ruang kondisi Kafrim ini untuk penjelasan secara resume atau abstrak sebagai acuan dengan dasar pengalaman telekomunikasi ini terhubung kepada 666 Irwan Cornelis Kafrim ini. Mereka menghubungi 666 Irwan Cornelis Kafrim ini. Para tersangka itu adalah orang-orang yang menghubungi 666 Irwan Cornelis Kafrim ini. Para tersangka itu adalah orang-orang yang terhubung tentang pengalaman nama Irwan Cornel. Mereka adalah bagian dari istilah oknum. Mereka ini adalah oknum. Oknum. Kontak menyatakan demikian. International Millennium menyatakan diri bagian dari alibi untuk pengalaman ini. Pengurusan penelusuran akan terus dilangsungkan untuk kejelasan dan juga tentang 666 Irwan Cornel Discovery ini. Pengalaman 666 Irwan Cornel Discovery ini. Klaim 666 Irwan Cornel Discovery ini. Kontak terhubung menyatakan bahwa 666 Irwan Cornel Discovery ini merupakan orang yang berdomisili pada residence Asia Tenggara. Teroris itu adalah domisili kelompok teroris. Kontak menyatakan bahwa mereka ini merupakan gerakan yang sudah berlangsung selain daripada klaim 666 Irwan Cornel Discovery ini. Sebelum tahun 2008, kontak menyatakan mereka besar berkemungkinan orang-orang yang dicari itu. Mereka adalah suku lokal berdomisili sama dengan 666 Irwan Cornel Discovery ini. Kontak menghubungi menyatakan bahwa 666 Irwan Cornel Discovery ini berhubungan dengan orang-orang tidak bertanggung jawab. Bahwasanya 666 Irwan Cornel Discovery ini berkemungkinan mengalami penipuan. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang merusak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. 666 Irwan Cornel Discovery ini berkemungkinan berurusan dengan teroris. Mereka ini adalah teroris. Keterkaitan pula kepada persoalan kejahatan keuangan ataupun kejahatan dunia usaha perbengkelan atau usaha tambal ban yang dimaksudkan oleh 666 Irwan Cornel Discovery ini. Atau menghubungi menyatakan bahwa mereka ini adalah suatu bagian satu sama lain dan merupakan jaringan yang bernaung kepada supernatural.
Definitif, Himen Komandingo Sunggrave. Aktivitas etnik lokal, kostum atau istilah kepada perdukunan agama-agama lokal yang tidak dikenal. Untuk menghubungi, mereka adalah bagian dari pemerintahan. Oknum-oknum, mereka adalah jaringan sosial, gerombolan atau orang-orang di antara sosial. Untuk menyatakan bahwa 66 penaruhan kondiska offline ini valid dan mengarah menyangkut kepada klaim internet 666 Irwan Koliniska Offrim ini. Ketersangkaan atau klaim aktivitas Human Commanding Ghost Sunggrave fenomena supernatural tahun-tahun milenium ini oleh 666 Irwan Koliniska Offrim ini merupakan pengalaman yang teruji untuk klaim internet yang bertanggung jawab. Untuk menyatakan bahwa 666 Irwan Koliniska Offrim ini layak untuk status perintis sejak tahun 2008 menyangkut klaim internet yang valid dan juga tentang pernyataan-pernyataan internet 666 Irwan Koliniska Offrim ini. Proyek yang dimaksud oleh 666 Irwan Koliniska Offrim ini merupakan pertimbangan internasional menyangkut juga kepada klaim official sponsor atas nama Alien Family Global. 666 Irwan Koliniska Offrim ini sudah menyatakan bahwa official sponsor adalah Alien Family Global. Menyangkut juga kepada reward atau keuangan ganti kerugian yang dimaksudkan oleh 666 Irwan Koliniska Offrim ini. 22 triliun rupiah lokal nasional Indonesia dan sudah disepakati untuk mengikutkan internasional di dalamnya. 22 triliun rupiah untuk nama Irwan Kornel, reward atau ganti kerugian untuk status korban utama dan juga status perintis perkara. Pengujian persoalan dan klaim internet dilangsungkan terus. Kontak internasional melalui kenegaraan Indonesia untuk klaim internet 666 Irwan Koliniska Offrim ini. Internet ID yang dapat dipercaya, internet ID yang memang mengurus klaim yang sebenarnya, tidak mengada-ngada. 666 Irwan Koliniska Offrim ini menyangkut juga status sebagai korban atau kambing hitam dari perkara-perkara yang mengikuti perkara yang dimaksud oleh 666 Irwan Koliniska Offrim ini. Tentang sabotase usaha tambal ban, tentang kejahatan dunia usaha bidang perbengkelan atau menyangkut juga tentang keuangan kepada nama Irwan Kornel, keterkaitan kepada persoalan temanan termasuk juga tentang hal-hal lainnya yang mengganggu seperti hak asasi manusia termasuk juga kekayaan intelektual termasuk juga hal lainnya. Onta menyatakan bahwa pembuktian akan dilangsungkan terus dan definitif bahwa para pelaku memang eksis, memang ada pelakunya. Tersangka yang dimaksud oleh 666 Irwan Koliniska Offrim ini memang ada. Human Commanding Ghost Sunggrave. Orang-orang yang beraktivitas supernatural melakukan aktivitas kejahatan dengan metode supernatural. Human Commanding Ghost Sunggrave. Sihir perbuatan manusia. Kontak menyatakan alibi sudah ikut serta internasional dan menyangkut juga orang-orang yang ingin berkomitmen untuk pengurusan persoalan yang dimaksud oleh 666 Irwan Koliniska Offrim ini. Fenomena supernatural abad milenium ini menyatakan diri mengikutkan orang-orang banyak merupakan pembuktian yang mengikutkan orang-orang banyak secara internasional karena persoalan tersebut fenomena publik secara internasional. Supernatural berlangsung secara ordinary life melalui negara-negara dengan mengacu kepada pembuktian internet ID 666 Irwan Koliniska Offrim ini.
Namas nam pernah tuan pun diskaf ini. Diinginkan untuk melakukan konferensinya secara sustainable untuk pengurusan persoalan 1666 Ruang Puan Discovery ini klaim penemuan nomor termasuk ke dalam Alkitab di tahun-tahun milenium ini. Kontak konfirmasinya dilangsungkan secara mandiri dan juga independen atau berdasarkan experience yang berani untuk diuji. 1666 Ruang Puan Discovery ini pernyataan tentang eksistensi perkara fenomena supernatural tersangkanya Himin Commanding Gosun Grave. Kontak menghubungi bahwa internasional sudah mengetahui keberadaan dari 1666 Ruang Puan Discovery ini. Orang yang mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di abad milenium ini. Atas nama Ruang Puan Discovery ini, domisili residens kenegaraan Indonesia, pertama di Medan, Provinsi Sumatera Utara. 1666 Ruang Puan Discovery ini, pengurusan persoalan menyangkut juga kepada reject appointment nomor termasuk dalam Alkitab. Konfirmasi internasionalnya, official sponsor dan kepemilikannya sesungguhnya otoritas atas nama Ellen Farming Global menyangkut masa demi masa untuk tribut status Roh Kudus kepada nama Alien Emberter, Komandan Nasional UFO. Untuk menyatakan bahwa 1666 Ruang Puan Discovery ini definitif sudah konfirmasi Alien Family Global di abad milenium ini tentang kedatangan nomor termasuk ke dalam Alkitab. Kelanjutan conversation Alien Francis Heman tentang 1666 di dunia sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 1666 Ruang Puan Discovery ini di Eropa, termasuk juga Amerika Serikat dan juga kawasan Arab Israel. Ellen Francis Heman dalam melakukan conversation-nya menyangkut kedatangan fenomena supernatural kode abad milenium. Heman Commanding Ghost Ungrave. Nambah 66 Ruang Puan Discovery ini protokoler untuk pengurusan tentang appointment eksekusi fenomena supernatural yang menyukan alibi Alien Farming Global, ketersangkaan Human Commanding Ghost from Grave, sihir perbuatan manusia berdukungan lokal menyangkut juga konspirasi para penjahatnya secara sosial, orang-orang tidak dikenal dan juga keterkaitan domisili 1666 Ruang Puan Discovery ini. Orang yang mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di tahun-tahun milenium ini. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan manusia. Ada ditulis di dalam kitab suci bahwasanya Allah adalah pencipta manusia. Satu keistimewaan dari Allah, Tuhan semesta. 1666 Ruang Puan Discovery ini mempertanyakan tentang klaim status pasti mereka menyatakan serupa mereka seperti Allah di dunia, seperti yang di dalam kitab suci, seperti dewa-dewi. 1666 Ruang Puan Discovery ini sudah kontak konfirmasi Ellen Farming Global. 1666 Ruang Puan Discovery ini merupakan logo simbol mata uang Ellen Farming. Ellen Farming menyatakan 1666 merupakan appointment untuk eksistensi, untuk proklamasi, deklarasi eksistensi kenegaraan mata uang Ellen Farm, kepemilikan Ellen Farm. Logo simbolnya 1666, nomor termasuk ke dalam Alkitab. Eksis sebagai kepemilikan Ellen Farm secara internasional di antara negara-negara manusia di masa depan dengan kode milenium. Sudah agreement atas nama 1666 Ruang Puan Discovery ini. Definitif terkenal sekali secara internasional pada abad milenium. Dari Asia, Indonesia, Australia, sampai Amerika Serikat, terus kepada Kuba, hingga juga Kanada, termasuk juga Suriname, lalu juga Jepang,
termasuk juga Thailand, lalu kawasan-kawasan Arab Israel, Emirat Arab, hingga kepada negara Iran, termasuk Israel, dan kawasan-kawasan negara Arab Israel lainnya, termasuk juga Eropa, melalui internet global dengan basic claim eksistensi perkara fenomena supernatural di abad milenium ini. Ketersangkaannya Hymen Commandingo Sungrave. Nomor 96 Irwan Kondis Kafri ini definitif eksis di internet global sejak tahun 2008 melalui sosial media, mulai dari Friendster hingga kepada Pinterest, termasuk juga Facebook, lalu Google juga, termasuk juga Instagram, termasuk juga Twitter, termasuk juga Tumblr, termasuk juga Flickr, dan lainnya, hingga kepada YouTube, video melalui YouTube, dan link website lainnya yang ada di internet, Blogspot, WordPress, dan lainnya. Banyak sekali internet dan sangat gencar sejak tahun 2008 menyangkut kepada supernatural, klaim eksistensi perkara supernatural, Hymen Commandingo Sungrave, atas nama Irwan Cornell, dan judul 666 Irwan Cornell Discovery ini. 666 Irwan Cornell Discovery ini kontak konfirmasi internet Ellen Farney Global, nomor termasuk kedalaman kitab. Thank you very much pada momen recording ini tentang orang-orang yang dinyatakan berstatus tersangka sejak tahun 2008. Pada mula-mulanya tahun 2008, mereka ini adalah tersangka. Thank you very much and see you again on my next internet.